Informasi lainnya pemirsa, 8 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur selama operasi antiksi Ginjai tahun 2024. Dari tangan pelaku, keseluruhan barang bukti yang dapat diamankan sebanyak 9,92 gram sabu. Atas perbuatannya ini, semuanya terancam pidana penjara seumur hidup. Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 8 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam operasi antik yang digelar selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 29 Mei 2024. Dalam operasi antik tersebut, Satres Narkoba Polres Tanjung Tim meringkus 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang semuanya berperan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Kedelapan orang tersebut diantaranya Agus Nugroho, 18 tahun, Ilham, 20 tahun, Rian Nanda, 19 tahun, Rian Saputra, 27 tahun, Rosna, 41 tahun, M. Yusuf, 40 tahun, dan Aris Juanda, 31 tahun. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriyawan dalam konferensi persnya Jumat 31 Mei 2024 di Mako Polres Tanjung Tim mengatakan selama operasi antik yang dilakukan sebanyak 25 personel anggota diturunkan. Operasi antik ini awalnya ada 2 target operasi atau TO. Namun dalam pelaksanaannya pihaknya berhasil mengungkap 5 kasus, diantaranya dari 2 TO dan 3 non-TO. Dari ungkap kasus ini, keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan sebanyak 9,92 gram. Di mana barang bukti yang paling besar dari tersangka Agus dengan berat barang bukti 8,30 gram. TKP Kecamatan Lipah Panjang, serta 4 kasus lainnya, 3 TKP di Kecamatan Muara Sabak Barat dan 1 TKP di Kecamatan Sadu. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa dari 8 tersangka ini semuanya adalah beralamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu ini perlu seriusan kita semua, tidak hanya upaya penegakan hukum, namun juga perlu kita lakukan pencegahan bagaimana teman-teman kita, adik-adik kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Sementara itu, PLH Kasat Narkoba Polres Tanjung Timur, Ibda Rifki Wahyu Ramadan, mengajak seluruh lapisan masyarakat turut berperan serta dalam memberantas narkoba. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan semua tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polres Tanjung Timur dan semuanya disangkakan pelanggaran pasal 114 dan pasal 112 atau pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal seumur hidup. Untuk hal tersebut masih kita dalami, masih kita dalam lidik. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin nanti kita kabarkan nanti sama kawan-kawan di mana apa ada keterkaitan jalur lintas provinsi atau sebagainya. Dari operasi antik ini, Polres Tanjung Timur menghitung terjadi penurunan kasus dan tersangka sebanyak 2 orang dibandingkan operasi antik di tahun 2023 dengan 8 kasus dan 10 orang tersangka. Namun terjadi peningkatan jumlah barang bukti dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 5 gram. Rama Admiral, Cik TV, melaporkan.